Hai guys. Kita pembelanjaan pertama kita di Eropa. 26 euro. Nah, 26 27. Ini gimana ya? Gimbal anjir. Ini tadi sempat ngobrol-ngobrol kan tadi sama mbaknya, sama ibunya itu. Dia tadi ngomongnya banyak ya. Jago. Aku tadi enggak ngobrol dulu biar dia maju. Ngomong sama Laura itu aja yang tak jelas aku anjing. Cuman dia ini loh appreciate loh kemarin. Iyalah, appreciate aku kemarin dia. Kadang-kadang gini, aku ngerasa ya. Kalau orang Indonesia kayaknya malah kayak gitu langsung dikecilin gitu. Misalnya kita ngelakuin kesalahan kecil aja. Tak. Hah, gitu aja enggak bisa. Gitu. Sedangkan kalau di sini kita udah berani berusaha gitu aja, mereka tetap mereka ini apa apresiasi gitu, mana nggak tahu lah, mungkin yang baik-baik aja kan. Aduh, gimana lo castle Hogwarts, kohom shush, slush. Shush. Kita ngapain ya di sini? Tahu. Sumpah, nggak jelas. Ngapain coba kita di sini? Nanti kita bagi dua, kita lakuin perhitungan. Ada pembukuannya. Jadi jelas lah. Ini gimana? Oh iya, nasinya itu ada instruksinya kan paling untuk bikinnya. Aku kayak biasanya. Biasanya. Nasi, bersihkan. Kayak kita nggak ada majikom, paling ya pakai panci ya. Gitu aja, pen itu aja. Aku mau belajar masak slow. Coba gitu aku kan. Belajar ini, belajar bikin bir. Mati gue. Mati lah. Aduh, dapat dikasihnya yang itu lagi. Nah, kalau ini saya kami lebih milih sebetulnya pengen di dapur sih aku. Kerjain dulu aja. Kayak kemarin aku nanya Dian kan, ini tukaran atau rolling atau enggak? Namanya belum ada kan. Apa karena ini ya hotelnya belum buka? Mungkin kan. Aku tadi pagi jam berapa? Jam 3 makannya. Lah aku aja. Udah makan tadi, lapar lagi sekarang. Ini kalau di sini nih kalau kondisi lapar harus makan, Pak. Dingin kayak gini kok enggak makan mati. Kayak kalau dulu kalau di Indo seperti gini ya. Udah buang. Di sini simpan. Harus dijaga, takut ada sesuatu blong pengeluaran, matilah. Jadi untuk bahan makanan kayak kita 20 sekitaran 30 aja lah per minggu. Minggu 30. Gimana caranya harus bisa. Roti ada. Itu sampai tanggal 15 masih lama kok. Masalah itu. Halo guys. Tuh, slush-nya. Slush. Apa gak sih? Ya gimana, sokokmu yang di balkon? Udah. Bisa masuk angin gak kalau rokok gitu? Bisa, cuman aku masuk dalam kulkas itu. Oke. Kulkas dekat situ. Ya. Ini Arema Malang sampai Cabang Kohom. Cabang Kohom. Tuh lihat ada ente. Yaudah ya guys, kita jalan dulu guys.
Ini dari Einkauf Zentrum sampai Bonung 3 kiloan. Oke, okay, bye-bye.